Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat kece. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi resep masakan yang sangat sederhana, tapi banyak disukai. Simak video saya sampai habis ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kali ini saya akan membuat resep yang sangat sederhana tetapi banyak disukai. Bahan-bahannya tempe 1 buah atau sekitar 300 gram. Kemudian tepung beras 100 gram atau sekitar 7 sendok makan. Dan tepung tapioka 2 sendok makan. Bumbunya 3 siung bawang putih, garam secukupnya dan kaldu bubuk. Kemudian ketumbar. Selanjutnya, simak sampai habis video saya bagaimana cara membuat tempe kremes ini. Pertama, kita potong tempenya terlebih dahulu dengan ketebalan 1/2 senti. Selanjutnya, tepung tadi kita campurkan tepung beras dan tepung tapiokanya, bawang putih serta bumbu semua masukkan. Bawang putihnya sudah kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih ketumbar 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 175 ml. Boleh juga menggunakan santan. Rata. Setelah itu kita akan menggoreng tempe tadi. Saya tambahkan sedikit santan kental sekitar 1 sendok makan. Agar lebih renyah lagi, bisa ditambahkan 1/2 butir telur dan diaduk sampai rata. Tempenya terlebih dahulu dengan dicelupkan ke tepung tadi ya. Goreng sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Goreng hingga kuning kecoklatan dan tempe ini sudah matang ya. Kemudian dengan sisa tepung tadi kita buat kremesannya. Caranya menggunakan saringan yang berlubang agak besar. Kemudian kita buat kremesan. Nah, sekarang kremesnya sudah siap dihidangkan. Dicoba ya Bunda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian suka video saya. Terima kasih.